بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلي آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين ربي سدري بوخي وضدا باللسان يخفو Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan masuk ke sesi 70 Dalam sesi 69 Kita membuka apa yang disebut Gerak substansi Dalam arti Sebab langsung dari gerak itu, ya, pengertian gerak substansi itu sebab langsung dari gerak. Seperti saya ilustrasi yang mana, ketika saya mendorong meja secara indrawi, mungkin kita melihat saya menjadi sebab langsungnya, tapi sebenarnya saya hanyalah sebab eksternal atau sebab tidak langsung fenomena bergeraknya meja itu karena ada sebab langsung di meja itu kalau tidak ada tentu apapun yang saya lakukan di luar tidak akan bisa efektif kan ya itu poinnya jadi menarik gerak substansi itu pada sebab langsung dari seluruh gerak yang kita persepsi secara indawi atau fenomena gerak itu sebab langsungnya adalah substansi dari yang bergerak itu. Ya. Yang kedua, substansi itulah yang sebenarnya juga um, menjadi dasar dari gerak itu ya. Semua gerak yang ada di luar itu dasarnya adalah yang ada di di dalam itu. Atau, substansi itu nah, kita akan masuk ke situ, ya. Tentang gerak substansi ini lebih lanjut, analisis hubungan sudah berkali-kali kita uh, ungkapkan. Analisis kemungkinan, setidak-tidaknya, uh, kemungkinan itu sesuatu yang tidak terpisahkan dengan yang aktual. Yang tak terpisahkan itu analisis metafisik. Pada materi yang tidak terpisahkan itu adalah gerak. Dan itu analisis apa namanya, berkaitan dengan realitas ilmiah, fisika. Catatan tentang kemungkinan yang kedua, selain bahwa kemungkinan tidak terpisahkan dengan aktualitas, landasan dari kemungkinan itu ada di situ. Landasan dari kemungkinan itu ada pada hal yang aktual. Yang ketiga, kemungkinan tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang aktual. Kalau dia aktual sebagai meja, dia tidak bisa menutup kemungkinannya menjadi yang lain. Karena itu, kemungkinan tidak bisa dibatasi oleh hal yang aktual. Ya. Yang keempat, kemungkinan itulah yang mengorientasikan arah dari gerak itu. Ya, mau dibawa kemana meja ini? Ya, tergantung pemahaman kita tentang kemungkinan dari meja ini. Bisa kita bawa ke kursi bisa kita bawa ke tiang, bisa kita bawa ke golok tergantung landasan itu dan yang apa menjadi tujuan kita. Karena itu kemungkinan juga bermakna di situ ada tujuan ya. Dan yang lain bahwa kemungkinan itu Hakikatnya tidak terbatas. Bagaimana kita menjelaskan bahwa kemungkinan itu? Hakikatnya tidak terbatas, karena memang aktualitas saja tidak bisa membatasi dia. Karena kemungkinan itu tidak terbatas, maka gerak dari materi pun juga tidak terbatas, sebagaimana. Pembagian atau uraian dari materi pun juga dibagi dalam jumlah yang tidak ter, terbatas. Nah, pembagian penguraian materi dalam jumlah tak terbatas dimungkinkan juga ketak terbatasan itu muncul dari segenap materi itu. Itulah pengertian berkelanjutan terus-menerus, tidak ada titik akhir dari sisi ilmiah. Kalau ada titik akhir eh, berhentilah gerak itu dan kalau berhenti menyalahi kaidah alam material itu lima uh, yang menjadi kesimpulan kita tentang analisis kemungkinan, analisis hubungan sudah, analisis kemungkinan dengan lima. Kesimpulan itu, kesimpulan yang kelima dari lima kesimpulan itu, bahwa kemungkinan itu pastilah sesuatu yang hakikatnya uh, tidak terbatas. Kalau kita bilang tidak terbatas, dilihat dari landasannya. Kalau tidak terbatas, dilihat dari aktualitas, maka itu yang kita sebut pembaruan senantiasa berlangsung terus menerus, penciptaan terus menerus. Tidak mungkin dia berhenti. Secara teologi, orang mengatakan dalam teologi, Allah sudah selesai mencipta, berhenti mencipta. Ya, itu sudah berarti mengisyaratkan lepasnya hubungan antara pencipta dan uh, ciptaan, maka penciptaan itu hubungan yang tidak pernah berhenti dalam kaitan antara pencipta dan ciptaan. Jadi, ciptaan atau mencipta, kita kan punya dua analisis, ya: analisis hubungan dan analisis kemungkinan. Ya. Analisis hubungan ini kita dapat dari teori kausalitas. Begitu kuat ya. Kemudian masuk ke sini. Pada dasar teori hubungan juga. Ya. Apa? Ah, sorry. Kemungkinan. Eksistensial kan ya. Nah, kemungkinan ini kita dapat dari teori gerak dan kemungkinan ini dilandasi pada gerak tak terbatas. Gerak ini dilandasi pada materi dia tak terbatas. Maka hubungan antara pencipta dan ciptaan itu pasti hubungannya tak terbatas. Hubungannya ya, ciptaan punya keterbatasan ya, tapi hubungan antara pencipta pasti ini secara akal selaras. Analisisnya hubungan. Kalau kemudian ciptaan terbatas itu lain hal, tapi hubungannya tak terbatas berkaitan dengan teori gerak. Ya. Tentu itu yang harus diurai kan ya. Karena gerak itu akan terus-menerus, maka membayangkan pencipta terputus hubungannya dengan ciptaan itu sudah membayangkan gerak ini berhenti. Kalau kita kaitkan dengan teologi, ya, kalau kita kaitkan dengan pencipta, maka pencipta dan ciptaan hubungannya tidak mungkin kita mengatakan berhenti ya. dasar berpikir teologi ini kita ambil dari dasar berpikir gerak ya kalau gerak itu senantiasa berjalan maka sebabnya pun juga tidak pernah berhenti ya. karena tidak mungkin dia jalan sendiri tanpa ada yang me menjawabkan. tidak mungkin dia bergerak sendiri tanpa ada yang me menggerakkan dan hubungan antara yang bergerak dengan penggeraknya hubungannya terus me Penerus ini dasar berpikir nah. dari dasar berpikir itu. Saya kira, memang penting untuk menguraikan gerak substansi ini, karena kalau gerak substansi ini sampai bisa mengafirmasi dasar berpikir ini, saya kira bisa menjadi modal penjelasan pandangan dunia agama yang lebih realis ya daripada sekedar bermain dengan dalil-dalil kausal, dalil-dalil fitra. Ini betul-betul dalilnya landasannya adalah hal-hal yang ilmiah berdasarkan dua teori, teori kausalitas dan teori gerak. Teori kausalitas, teori hubungan sudah sangat Menurut saya sudah sangat clear. Saya lihat sudah tidak terlalu banyak yang mempertanyakannya ya. Guncangan kemudian muncul di teori gerak dengan pengertian kita tentang gerak secara umum dengan pengertian kita gerak secara umum kita dengan mudah mengatakan gerak dalam pengertian umum ini landasannya materi karena tidak mungkin fenomena itu bisa kita persepsi kalau tidak ada subjeknya kan tidak ada landasannya ini gerak secara umum saja maka materi dan gerak sebagai hubungan yang tak terpisahkan dalam analisis metafisika dan kita mengatakan substansi gerak itu. Maaf, substansi dari materi itu adalah gerak. Dan ini substansi ilmiah, bukan substansi filosofis. Kemudian inilah yang menjadi dasar maksudnya bahwa fenomena gerak itu pastilah sebab langsungnya ada di materi itu sebab langsungnya ada di materi tidak bisa kita tarik dari luar karena kalau kita ambil dari luar maka persoalannya pada keselarasan itu juga sudah clear ya maka gerak dalam pengertian umum yang disandang pada materi dan materi ini yang bisa kita persepsi adalah fenomenanya persepsi indah ya dan fenomena gerak itu sebab langsungnya pasti di materi tidak mungkin di luar materi karena di luar materi tidak bisa kita sandang tidak bisa kita nilai gerak kan ya Itu juga sudah jelas, kan? Ya, hmm. apa yang disimpulkan tadi, Andi, tentang sebab langsungnya. Maka, pasti fokus kita ada di sini. Maka, gerak yang kita persepsi secara fenomena, sebabnya ada di dalam materi itu sendiri. Kalau kita cari di luarnya tidak bisa kita analisis gerak di situ. Karena gerak itu hanya bisa dianalisis pada materi. Kan kita bertanya, apa yang menyebabkan gerak itu? Pasti ada yang menyebabkan ya. Tidak mungkin ada yang bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Sedangkan analisis gerak, gerak itu pada materi. Maka sebab dari gerak pada fenomena materi itu pasti sebabnya di dalam materi itu sendiri tidak mungkin di di luar sampai situ kan uh, saya melihat sudah sangat jelas pemetaannya maka sekarang tentu uh, sampai 5 sesi ke depan kita akan uh, menyambut kedatangan uh, jalan gerak substansi ini ya. kita masuki pembahasannya itu apa yang disebut gerak substansi dari dua analisa tentang hubungan dan analisa tentang kemungkinan dan kemungkinan itu pada landasan yang aktual dalam hal ini materi memiliki kemungkinan-kemungkinan dalam jumlah yang tak terbatas. Kenapa? Karena gerak itu berkesinambungan. Sedangkan gerak itu kaitannya adalah aktualitas dari potensi. Bisa dimengerti? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembahasan uh, mulasadra. Kita mulai dari catatan kaki. Nah, jadi sebab langsungnya ada di sini. Kalau meja ini bergerak, saya menggerakkan. Tapi saya menggerakkan tidak akan mungkin bisa efektif kalau faktor di dalam tidak bisa menerima kan. Maka gerak meja ini sebab langsungnya ada di meja ini sebab langsung ya saya ini di luar atau sebab X sebab langsung itu sebab in internal itu kita gali yang ini ya kita menganalisa lebih lanjut atau menguraikan lebih lanjut sebab langsung ini semuanya di dalam materi tentu kan yang akan kita telusuri terus ini uh, keselarasannya sudah loh ini ya itu juga poin pada teori gerak kita sudah menemukan keselarasan dari fenomena atau aksidennya dengan substansi karena ini substansinya substansi ilmiah kan nah, yang sekarang kita perlu lanjut pada teori gerak ini bagaimana akhirnya teori gerak ini atau cara teori gerak substansial ini menjelaskan kepada kita materi itu di dalam sebuah perspektif yang berbeda. Kalau struktur filsafat Barat itu sebagaimana kita jelaskan, bermasalah, maka materi sebagai sumber penjelasan utama filsafat Barat juga bermasalah. Materi dalam pengertian filsafat barat itu juga bermasalah. Metafisikanya bermasalah. Kita sudah kritik ya bagaimana pengertian metafisika itu bermasalah. Materi pun juga akan kita kritik. Nah, kalau kita sudah buka kritik itu pada akhirnya kita mau tahu sebenarnya yang dimaksud metafisika itu apa. Sekarang jalur metafisinya kita ini jalurnya di materi. Jalur mengungkap, katakanlah, eh, abang metafisika ini ada di dinda Fisika. Ini kandanya, ini seniornya kan? Metafisika ini seniornya. Dia penelusurannya di sini. Penelusuran itu menggunakan teori gerak substansi. Mungkin sebagian sudah pernah lihat bukunya Mutahari yang belum diterbitkan tapi sudah kita bagikan uh, tentang gerak substansi kan itu bagian dari usul falsafah ya prinsip-prinsip filsafat realisme syarah mutahari terhadap karya gurunya alamat tubuh tebai ya. itu gerak substansi jadi gerak substansi di fisika ya penelusurannya di sini untuk menyingkap nanti apa itu metafisika. Untuk menyingkap apa itu metafisika, kita melihat pengertian-pengertian fisika itu di dalam kerangka gerak substansi. Ya. Salah satunya, apa yang disebut sebab langsung dari gerak benda yang aksiden merupakan kekuatan spesifik yang ada di benda ini sendiri. Semua orang yang menggerakkan meja ini sumber langsung dari gerak itu ada dalam meja. Maka kita yang menggerakkan itu hanya sebagai pemantik yang bisa efektif kalau penerimanya memungkinkan menerima itu kan? daya dari luar. Buktinya ketika saya gerak, mau gerakkan tembok ini dia tidak bisa bergerak. Padahal dengan daya gaya yang daya yang lebih besar kenapa tidak bisa? Karena sebab langsungnya tidak bisa menerima dari luar itu kan harus punya daya yang lebih besar lagi. Itu nanti disebut keselarasan keselarasannya. Begini, maksudnya ketika saya gerakkan meja ini. Nah, ini kan gerak secara mekanik dari luar. Pertama kali, ya, pertama kali, sama juga. Kalau saya, sini contohkan, ketika saya melempar benda ini, ya, ketika saya lempar, misalnya seperti ini, saya lempar begini. Perhatikan nanti tangan saya, tangan saya akan berhenti, dia masih bergerak. Dan ketika saya lempar, nah, dia masih bergerak. Artinya, yang di dalam ini masih memberikan efek gerakan ya? Walaupun saya sudah berhenti menggerakkannya dari luar, dia masih bisa bergerak. Maka dikatakan, gerak mekanik ini akan terus bergerak sepanjang tidak ada yang menghalanginya. Tapi karena ada lantai di bawah kalau dalam fisika umum kemudian dianggap dia berhenti berhenti ya sebab langsung ya? ya yang secara spesifik ada pada benda itu jadi katanya itu bagi sadar itu analisis primitif <tuh> analisis yang sudah zaman dulu mengatakan ini yang menggerakkan kemudian kita mengatakan kita lah yang menjadi sebab gerak itu secara langsung padahal itu ada di di dalam, nah, jadi sebab eksternal adalah pengkondisian pemantik bukan sebab langsung nah ini yang betul-betul kita harus apa namanya, menggali ini, seberapa valid ini, pernyataan ini seberapa valid ini, argumen ini ya kalau dalam ilustrasi kehidupan sehari-hari kita mengatakan uh, orang itu dipengaruhi orang lain. Orang lain tidak akan bisa mempengaruhi kalau kita tidak mau menerima pengaruh itu. Ya. Nih, gara-gara nonton TV ini, gara-gara HP ini. Gara-gara HP ini kita jadi malas baca buku. Masa HP bisa mempengaruhi kita? Kalau yang gara-gara HP sudah enggak usah pakai HP tapi kenapa karena ada daya tarik kita di di sini di HP ketertarikan itu kan dari jiwa kita ya tapi kebergantungan kita kepada HP disebabkan karena HP ini saya jadi malas masa dia menjadi sebab kita malas hebatnya itu HP bisa membuat manusia malas padahal dia tidak punya kesadaran ya. Tidak punya maksud, tidak punya motif itu HP. Tapi kita bilang HP lah penyebab kita ini jadi malas. HP menyebabkan kita jadi tidak semangat untuk melakukan apa saja. Padahal sebenarnya jiwa kita kan ya yang terikat. Ya. Jadi ini bukan penyebab langsung dari kita malas. Yang menyebabkan penyebab langsung kita malas itu jiwa kita sendiri. Ini apa namanya? Pemantik. Pemantik sama kalau fenomena ketika kita. Uh, Marah mungkin dengan kekasih kita atau marah mungkin dengan sobat baik kita atau e, mungkin saja e, supaya tidak diganggu oleh penagih utang kita hapus nomornya misalnya. Karena kalau ada nomor itu bunyi kita takut hapus nomor itu misalnya. nanti kita tidak lihat e, namanya atau wa-wa-nya kita hapus supaya kita... Seolah-olah itu yang menyebabkan kita, tapi pikiran kita sebenarnya kan tentang WA-WA itu yang mempengaruhi kita secara langsung. Jadi, sebab langsung dari gerak manusia, ya, harusnya secara teori itu adalah pikirannya manusia, nah, tetapi seperti apa itu pikiran itu masalah yang lain. Sebab langsung dari gerak meja ini bukan saya. Kalau saya yang dijadikan sebab langsung kata bagi sadar itu primitif, ya, analisis zaman dulu, hanya gerak secara umum. Pada meja ini tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada sebab internalnya di materi. Sudah sangat jelas itu ya. Penggerak sesungguhnya ada di dalam benda tersebut Ya seperti ini tadi saya lempar ini tangan saya berhenti dia gerak terus kalau tidak ada lantai dia jalan terus ke bawah jadi secara internal dia akan terus bergerak sejauh tidak ada yang menghalangi kan? kalau ada yang menghalangi berhentilah dia kalau kita pakai ilustrasi ini ya kita tahu gerak itu tidak ada berhentinya ini pengertian mekanik fisika lama Jadi dia akan terus bergerak sejauh tidak ada yang menghalangi dari luar. Karena ini kan sudah menerima gerak ini. Nah, sebab langsung ada di sini dan dia akan gerak terus kalau tidak ada yang menghentikan. Itu pengertian lama. Nah, dari pengertian geraknya tadi ini. Tangan saya sebagai agen senang Kemudian spidol ini terlepas begini. Setelah terpisah dia masih bergerak beberapa saat pengertian fisik ya setelah terpisah dia masih bergerak artinya ini pemantik, tapi terus dia bergerak ya. jadi yang di luar itu disebut syarat ya. dalam kerangka berkesadar, kemudian sebab langsung ada di dalam itu dasarnya ya tirigra substansi ini apa namanya uh, mukodimanya dasarnya Menggunakan teori momentum dalam fisika, jadi ketika sebab eksternal itu atau agen eksternalnya memantik sebuah gerak gerak itu secara fenomena kita persepsi efeknya, tetapi sebab langsungnya ada di dalam benda atau materi itu sendiri. Itu apa namanya dasarnya. Dasar ini kita sudah jelaskan sebelumnya bagaimana prinsip kausalitas dan uh, analisis. Hubungan di dalam kausalitas analisis kemungkinan yang masuk pada gerak. Jadi, kalau ada fenomena gerak, ini materi, kemudian ada gerak analisisnya di sini. Kemudian gerak ini kita lihat fenomenanya. Fenomena gerak ini adalah akibat sebab langsung ada di sini. Ya. Sebab langsung, sebab internal. Karena ini gerak itu adalah berkelanjutan. Atau mengalami pembaruan, atau bisa diperbaharui terus-menerus. Maka, sebabnya juga pastilah sesuatu yang bisa di, diperbaharui, atau sebabnya juga pasti sesuatu yang bergerak. Ya. Maka, kita bilang di dalam materi itu ada yang bergerak di dalam materi itu dalam materi yang kita sebut substansinya ini pasti bergerak sedangkan ini fenomenanya aksidennya yang sering kita pakai contoh air itulah yang bergerak sehingga dia bisa menjadi panas air itulah yang bergerak sehingga dia bisa menjadi dingin Mangga hijau, mangga kuning yang menjadi mangga hijau, mangga yang menjadi mangga kuning, mangga. Karena itu, fenomena mangga hijau menjadi fenomena mangga kuning. Itu fenomena itu gerak, itu terjadi di mangga, dan maka sebab dari berubahnya hijau ke kuning, sebabnya di dalam mangga. Bahwa kemudian ada yang orang mendoakan mangga itu supaya hijau, itu di luar mangga. Ya. Tapi sebab langsung dari berubahnya mangga hijau menjadi mangga kuning, sebab langsungnya ada di mangga ya, yang di luar yang mendoakan, yang mengikhtiarkan dari luar supaya itu hijau atau kuning itu dari luar. Dengan misalnya menaruh ke beras itu mangganya ya hijau. waktu saya kecil saya punya kebiasaan kalau ibu-ibu saya beli mangga belum matang saya kasih masuk di tempat beras. Ya. yang menyebabkan secara langsung dia bisa menjadi kuning kan di dalam mangga. Sedangkan beras itu pemantiknya ageng eksternalnya kan. Ya. itu landasannya kalau kita bilang. Tafsir sebetulnya itu landasannya. Tapi sebenarnya dia bisa menjadi mangga kuning karena faktor internal dari mangga itu sendiri mampu menerima pemantik-pemantik dari luar. Kalau dia tidak menyiapkan di dalam dirinya, tentu tidak bisa. Sampai situ ya, sudah jelas. Nah, jadi kekuatan di dalam air itu bisa ber, berpindah menjadi air panas kekuatan dalam air itu bisa merubah, bisa berpindah menjadi air dingin kekuatan internalnya kan ya daya internalnya ya. itu yang menjadi terkait langsung maksudnya fenomena panas dan dingin itu ada di air kan maka perubahan panas ke dingin perubahan yang kekuatannya ada di di air. Kalau kekuatannya tidak ada di air, dia tidak bisa berubah. Kalau faktor penggeraknya tidak ada di air, maka tidak bisa berpindah itu air panas ke air dingin. Maka kekuatan yang memindahkannya ada di dalam air. Kekuatan langsung ya, sebab langsung. Kalau dikasih panas dari luar Di dalam air Tidak bisa menerima tentu tidak bisa Pasti ada Faktor langsung atau Sebab langsung Saya mengerti ya Tapi saya akan singgung panjang lebar ya. Ya. Karena pasti ini belum cukup Masih tidak cukup dalam kebutuhan yang sudah terlanjur saya kembangkan analisanya ya tapi kalau cuman kebutuhan menjelaskan sebab langsung dari gerak yang ada yang kita persepsi secara indawi sebab langsungnya di dalam sebab langsung dari perubahan air panas menjadi air dingin sebab langsungnya di air tidak mungkin di luar air sebab langsung ya yang di luar air kita sebut sebab eksternal atau sebab yang langsung nah kalau sebab eksternalnya sudah berhenti seperti air seperti air kita panaskan ketika air kita panaskan airnya panas ya nah sekarang pemanasannya kita hentikan kenapa dia turun menjadi dingin ada air kita panaskan setelah itu, kita berhentikan panasnya. Artinya, agen eksternalnya kita stop, ya. Pemanasannya kita stop sebagai agen eksternal. Saat kita stop, panasnya kan turun. Nah, siapa yang menggerakkan dia turun? Jelas tidak, itu kita masak air, kita panasi. Nah, kemudian kita matikan apinya. Apa dia berhenti? Dia tetap jalan terus. Turun kan panasnya? Berarti kan dia bergerak, padahal eksternalnya sudah tidak ada. Jadi, siapa yang menggerakkan dia turun? Padahal api sudah berhenti. Dia turun, berarti ada daya di dalam yang menurunkannya setelah apinya berhenti dari luar. Itu contoh. Sama dengan gerak tadi spidol saya lempar. Tangan saya sudah berhenti tapi spidolnya masih jalan. Penggeraknya kan sudah berhenti yang saya gerakkan begini. Itu kan teori fisika yang umum kan ya? Bahwa benda akan cenderung bergerak kecuali ada yang menghalanginya. air itu sifat air bergerak itu ke tempat yang lebih rendah maka dia akan turun terus selama tidak berhenti tempatnya itu untuk mengarah ke tempat yang lebih rendah kan? jadi dia turun terus karena dia harusnya turun bisa dimengerti kemudian Pak Anies bilang air itu turun dari langit masuk ke tanah ya padahal Anies tidak mengerti ada yang menghalangi air turun ke tanah. Sudah mengerti sudah benar logikanya bahwa air itu turun masuk ke bumi, masuk ke tanah. Tapi itu di Jakarta mana ada tanah? Tembok paling banyak. Jadi sudah menyalahi kaidah air. Memang itu sifat air kan akan turun terus ke Tempat yang lebih rendah, jadi ada tempat lagi di atas permukaan tanah. Ada di bawahnya, kan? Harusnya masuk lagi. Artinya, air itu masuk ke bumi. Kenapa dia tinggal di permukaan? Karena ada yang meng menghalangi. Nah, kalau penghalangnya itu dilepas, dia pasti turun. Nah, itu sifat uh, alami dari air itu. Kemudian ketika ada penghalang, bagaimana supaya turun? Ya, lepaskan penghalang itu. Ya. Jelas ini dasarnya. Kita akan jelaskan itu lebih lanjut. Direnungkan ini dasarnya dulu. Catatan kaki 124. Antara sebab langsung, sebab internal, berkaitan dengan substansi di dalam materi, fenomena gerak sebab langsungnya di dalam materi. Kalau kita pakai contoh fenomena gerak meja ini, sebab langsungnya di dalam meja. Adapun saya yang berada di luar meja ini adalah sebab di luar. Saya tidak akan bisa menggerakkan kalau tidak ada. Ia menjadi sebab langsung dari fenomena bergeraknya meja ini, yaitu di dalam meja ini. Ini ilmiah, perubahan gerak meja ini sekalipun saya sudah. Menjadi sebab di luar sudah berhenti bertindak, dia akan terus bergerak sepanjang tidak ada yang menghalanginya. Jadi, sifat gerak itu tidak pernah berhenti. Kemudian, ketika ada yang menghalangi, dia berhenti. Nah, kalau kita bicara... Gerak umum bisa kita bilang begitu, tapi kalau gerak secara spesifik berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinannya, tidak terbayangkan itu ada yang berhenti. Ya, tidak terbayangkan. Tidak ada bayangan saya bicara tentang sesuatu yang statis, sesuatu yang diam, karena sifat materi tidak begitu. Dia senantiasa terurai. Ada masalah di sini? Silahkan dianalisa yang ini. Saya akan mengkaji dari 124 ini. Kebutuhannya untuk mengaitkan dengan teori kausalitas mungkin bagi bagi saya sudah cukup masuk kepada aspek non materinya ini yang saya penting untuk menggali ini. Simpulannya seperti ini ya, kita simpulkan. Kita balik begini, saja. gerak. kita kan mengatakan ini akibat ya ini sebab dalam sesi berapa itu saya mengatakan begini kan sebab akibat nah yang ada pada fenomena gerak secara umum nah, sebab langsungnya di sini di dalam materi kalau kita pakai ilustrasi ini tidak ada di luar ya tidak ada karena di luar itu non materi, tidak selaras dengan gerak ya di dalam. Iya, iya ya. substansi ilmiah. Tidak boleh keluar dari ilmiahnya, materialnya. Karena gerak itu sesuatu yang dinilai pada materi maka ketika kita melihat fenomena gerak, ya nilainya penilainya dikembalikan ke materi menjadi penyebab langsung nah itu, apakah dia daur tetap kita melihat gerak dengan materi jangan bilang materi materinya karena kan kita bilang gerak ini akibat dari materi tapi tidak terpisahkan pada materi nah kalau kita mengatakan gerak itu adalah akibat dari materi maka sebab langsungnya di sini ya, sebab langsungnya itu kan dia sebagai substansi dari ya substansinya bisa dikatakan dia juga sebagai akibat dari materi akibat itu di fenomena gerak, aksiden. Jadi kalau kita bilang dia akibat, akibatnya pasti di gerak di fenomena. Tapi memang gerak ini tidak terpisahkan dari materi, tapi tetap ada urutan sebab dan akibat. Tidak mungkin bertukar. Bisakah gerak menjadi sebab materi? Nah, padahal gerak itu analisisnya di materi, sandarannya di materi. Maka yang menyebabkan gerak itu di materi, kan? Ya? Maka gerak ini sebenarnya sesuatu yang metafisika. Kalau tidak ada materinya, kan? Yang dikatakan bagi sadar, inilah analisis metafisika tentang gerak. Karena pada dirinya tidak bisa dinilai. Kalau tidak ada materinya, maka gerak itu akibat sebab langsungnya materi, karena tak terpisahkan. Kalau materi sama dengan gerak, tidak bisa, itu bisa kontradiktif karena gerak ini ada fenomenanya. Ya bisa dipersepsi secara indawi sedangkan materi ada yang tidak bisa kita persepsi secara indawi itu substansinya kan analisis gerak landasan analisanya fenomena indra dan itu di di materi kalau kita mengatakan sebabnya materi akibatnya materi ya daur sebab dari materi itu adalah gerak gerak ini sendiri baru bisa dianalisis di di materi gerak itu kemudian kita lihat dibagi dua ada fenomenanya aksidennya aksiden dari gerak ada substansinya nah substansinya ada di sini sedangkan aksidennya itu fenomenanya maka materi itu ada substansinya materi ya ada fenomenanya nah gerak dilihatnya di sini kan padahal di sini ada substansi yang menjadi sebab langsung coba perhatikan ini kita kasih begini saya misalnya ya kemudian kita bilang ini materi ya. Kemudian di atas ini fenomena. Di dalam ini fenomena itu aksiden. Dalam ini substansi materi. Yang fenomena ini yang gerak. Maka kita bilang gerak ini tidak bisa dipisahkan dari materi. Gerak itu akibat dari materi kan? Ya? Nah, di dalam materi itu yang kita sebut gerak itu adalah fenomena. Yang kita persepsikan, ya. Nah, sebab langsung dari fenomen ini ada di substansi materi. Nah, karena fenomenanya bergerak, maka penyebabnya juga bergerak. Maka kita bilang, ini juga bergerak. Begitu urutannya, perhatikan. Saya tulis ulang, saya menulis secara urutan bukan menuliskannya sebagai sebuah kesimpulan. Ya, saya tulis secara urutan. Materi. Kemudian gerak Bagaimana analisa gerak ini? Analisa gerak saya lihat pada aksiden. Aksiden materi ya. Aksiden materi ini. Karena gerak tidak bisa dinilai kecuali pada materi. Yang dimaksud dinilai pada materi gerak itu eh, yang dimaksud analisis gerak pada materi itu apanya? Aksidennya kan materi. Aksiden materi itu yang disebut gerak ini yang lama, maka kita bilang gerak itu aksiden. Pertanyaannya, apa sebab dari gerak ini? Aksiden ini masuk pada teori kausalitas, ya? Apa sebabnya? Apakah dari luar? yang menyebabkan ini bergerak secara aksiden fenomena atau ada sebab langsung di sini kalau kita ambil dari luar materi tidak ada landasannya menjelaskan begitu walaupun bisa jadi orang mengait-ngaitkannya ke teologi ke apapun tapi tidak bisa kita masuk ke sini menyalahi struktur yang kita bicarakan sejak awal dipakailah teori fisika dalam bakil sadar berkaitan dengan internal momentum bahwa ini adalah sesuatu yang bergerak dan terus-menerus mengalami pembaruan maka sebabnya juga harus sesuatu yang mengalami pembaruan atau bisa di Berbarus. Nah, sebabnya itu ada di mana? Pada fenomena gerak, ingat, gerak itu kita mulai dalam pengertian fenomena karena analisis gerak tidak bisa dilakukan kecuali pada materi, dan materi yang kita persepsi itu fenomenanya kan secara indah. Habis? Kalau kita lihat air, yang kita lihat kan fenomena air. Tapi substansi dalam air itu H2 dan O2. Kalau kita pakai ilustrasi ya. tapi kan kita tidak lihat ini. Yang kita lihat fenomenanya. Apa yang menggerakkan H2 dan O2 itu bersatu? Apakah dari luar yang mempersatukannya atau daya dari H2 yang berkesinambungan dengan O2? pasti kesinambungan di dalam H2 dan O2 kan itu disebut substansi kalau tidak ada ke kesinambungan H2 dan O2 tidak bisa menjadi air air ini fenomena apa yang menyebabkan air kita bilang H2 dan O2 apa yang menyebabkan H2 dan O2 itu mau bersatu dari luar karena dua duanya orang tidak karena kesinambungan di dalam H2 ke dalam O2 ada kesinambungan sehingga dia menjadi H2O. Kalau tidak ada kesinambungan, tidak mungkin bereaksi H2 dan O2. Maka fenomena air sebagai aksiden dari H2 dan O2. Pertanyaannya, apa yang menghubungkan H2 dan O2? Pastilah sesuatu di luar H2, sesuatu di luar O2 yang bisa menghubungkan. Kalau H2 bukan O2, bagaimana bisa berhubung ya? Kontradiksi kan, kalau dikumpul itu H2 dan O2. H2 bukan O2, dua hal yang bertentangan dikumpulkan dalam air. Kontradiksi ini air ini, berarti air ini hasil kontradiksi H2 dan O2. Kan begitu dasar penyimpungan dialektika. Padahal ada yang mensinambungkan H2 dan O2 sehingga bisa menjadi air. Kalau tidak ada yang menyinambungkan, ini berkumpul kontradiksi, dan itu yang kemudian dikatakan air hasil kontradiksi H2 dan O2. Padahal hasil kesinambungan H2 dan O2. Nah, apa yang menyinambungkan itu? Pastilah substansi pada H2 dan substansi pada O2 yang bisa menyinambungkan. Ini substansi ilmiah, bukan substansi filosofis. yang bisa berkesinambungan panas dan dingin pada air. Kalau kita masuk pada yang lain, ini air kita anggap fenomena. Nah, kita pindahkan panas dingin fenomena, substansinya di air. Panas dan dingin berkesinambungan di mana? Di air. Bukan berkumpulnya panas dan dingin di air pada waktu yang sama. Kontradiksi kan? Tapi berkesinambungannya panas dan dingin di air. Berarti penggeraknya ada di dalam air. Kalau air sebagai fenomena penggeraknya ada di H2 dan O2. Itu disebut substansi. ilmiah loh ini tidak ada lompatan metafisika di sini masih masuk pada Hal-hal yang ilmiah, tapi dari sinilah kita akan menelusuri metafisika itu. Dari fisika konsisten, ya, strukturnya dari awal. Ini masuk pada sudah substansi, jadi fenomena itu bergerak di substansi. Aksiden itu bergerak di substansi, bukan dua hal ini. Aksiden sendiri substansi sendiri. tidak. Aksiden ini sebab langsungnya substansinya dong. Maka intinya kan sebenarnya hakikatnya di substansi. Yang nanti di dalam teori materi itu yang bisa membantu kita dengan teori gerak. Mengapa Bagir Sadar membagi materi itu Membagi materi itu menjadi materi ilmiah dan materi filosofis. Ini kan yang mengganggu kita. Kalau ilmiah, kita sudah dapat materi ilmiah, apa yang disebut gerak substansi. Nah, tinggal bagaimana gerak substansi ini masuk kepada yang ini: filosofis, metafisik. Ini pembahasan berikutnya: materi dan non. Oke, kita masih ke sini. Jadi gerak yang kita persepsi itu pasti landasannya pada materi. Gerak yang kita persepsi landasan pada materi itu fenomena. Dan apa yang menyebabkan bisa terjadi gerak aksiden itu? Pasti sebabnya di dalam materi sendiri, tidak mungkin di luarnya kan? Sebab langsung ya, tidak mungkin di luar dari luar mau bagaimanapun kalau tidak ada daya yang relevan di dalam tidak bisa. Saya mau gerakkan ini karena saya tidak relevan dengan yang di dalam, maka tidak bergerak ini. Tapi kenapa ini bergerak? Karena penerimanya relevan dengan kekuatan dari luar ya. Jadi sebenarnya menentukan itu ada di dalam. Sama dengan Uh, ini gara-gara perempuan seksi jadi banyak pemerkosaan itu sangat indrawi ya itu tergantung suasana jiwa karena jiwanya kunang-kunang apa saja jadi kunang-kunang mau dicoba, coba saja lakukan amalan 40 hari sebelum aman pun percobaan lihat-lihat mata begini-begini coba aman 40 hari paling tidak dalam beberapa saat tidak pengaruh paling tidak latihan 40 hari pertama tidak pengaruh ternyata padahal objeknya sama jadi memang ada dayanya di imaji kalau imaji dikasih efektif setan masih itu setan kalau imaji dituntun oleh akal tidak masuk itu barang seberapa lama nah itu tantangan kan ya Ya, karena kita tidak bisa terlepas dari objek indah maka ada yang disebut pensucian untuk menjaga itu kok yang disalahkan perempuan seksi sampai lain bilang kalau perlu ya Allah saya kasih buta saja karena menganggap sangat indrawi kan persoalan ini dosa Dari mata turun ke hati. Padahal seharusnya hati yang mengontrol mata. Emangnya mata punya jiwa? Emangnya telinga punya jiwa? Kenapa ya? Karena cerita lama. Di neraka itu mata ditusuk. Mata inilah yang banyak melihat dosa-dosa. Bukan jiwa. Ini gara-gara telinga. Hehehe. <tuh> Fenomenanya memang mata, fenomenanya memang telinga, tapi substansinya yang menggerakkan mata melihat itu apa mata yang memilih yang mau dilihat. Fenomenanya mata melihat, tapi yang menggerakkan mata melihat itu bukan mata-mata, tidak punya penggerak kecuali dari dalam diri kita. Itu contoh ya, maka sebab langsung kemaksiatan bukan orang-orang yang seksi itu sebab langsung itu kita, tapi dasar berpikir itu dipakai akhirnya keseksian itu dipersekusi dosa ini maksiat minuman keras itu sangat empiris aksiden nah, teologi empiris ini banyak seperti yang sekarang berkembang bela Islam, nah ya, itu yang kelihatan di dalamnya ya ada fulus juga, ada 600 m juga di belakangnya, ya, ada masalah PTPN juga di belakangnya. Ketika gagal ini proyek ini ambil sudah PTPN tanahnya, kan ya, begitu juga. waduh repot urusan urusan begini, ekopol kan? indrawinya Islam tapi belakangnya sebenarnya ekonomi politik hasrat itu ya jadi kita akan menganalisis 124 teman-teman ulang-ulang itu renungi itu dan saya akan menganalisa teori gerak substansi dari sini walaupun itu bagi saya sudah pentingkan tapi saya perlu menjelaskan ini sampai lima kali pertemuan saya akan bawa referensi lain untuk memperkuat ini. Tapi paling tidak kita sudah menemukan bahwa gerak itu yang kita analisis pada materi yang kita tangkap pasti fenomena. Karena tidak mungkin kita bisa melihat gerak kalau tidak pada materi dan yang kita lihat pasti fenomena karena indrawi kan ya. Nah, sekarang apa sebabnya bisa terjadi gerak-gerak ini pada fenomena ini? Pasti ada sebab langsung dan sebab langsung di dalam tidak mungkin di luar materi karena tidak selaras jadi kita bilang materi non materi gimana ini tidak ada nah kita masuk pada teori gerak kemudian di sini substansi substansi baru mutar ke sini tidak langsung ini harus ada disposisi kan tidak bisa langsung disambung dia kemana-mana dulu muter baru terakhir sesi 90 ke 100 pelan-pelan ini masuk ke sini pelan-pelan supaya terjaga kenikmatannya juga ya karena ini kan 90 ke 100 puncak kalau ternyata tidak puncak tidak ekstase dong ini harus masuk ke sini ekstase itu maksudnya guncangan-guncangannya kan ke semakin itu semakin dahsyat dahsyat Kalau kemudian titik 90 titik baliknya ya mau diapain 90 ke 100 itu kita jaga Assalamualaikum